Halo, selamat sore semuanya. Kita kembali lagi di final ya. Baik, seperti yang kita lihat sekarang mungkin ini sudah tahap yang menegangkan ya untuk kalian. Ada yang bisa menebak siapa yang akan juara di Popsipool Circuit Seri 1 di Jambi ya. Dan untuk skor sementara menjadi 1-0. Ada apakah itu, Andre? Oh my God. Mungkin Andre mungkin harus sedikit lebih tenang ya.
Baik, untuk skor sementara menjadi 1-1. Wah, saya nggak perlu banyak bicara di sini ya, karena penonton yang lagi nonton ini lagi pada tegang ya, dan saya pun juga ikut tegang. Dan silakan menikmati pertandingan ya. Semangat buat Irwanto dan semangat buat Andri. Wow, La Bewa sama G Flowers bertemu nih. Kira-kira siapa nih yang menang ya? Semangat untuk kalian. Apakah kalian melihat mimik wajah Irwanto yang sangat serius ya? Oh, nice. Pukulan yang sangat berisi ya. Dan Irwanto tidak ada senyum sama sekali di muka dia ya. Dan wow, parkirnya luar biasa ya. Kalau filosofi saya bilangnya ini namanya parkir valet, parkir sendiri. Baik, dengan skor sementara menjadi 2-1 dengan mencari 9 kemenangan ya.
apakah di sini masih ada yang tegang? Dan kita bisa lihat ya. Wow, parkir yang sangat luar biasa dari Irwanto Labewa. Sangat-sangat serius ya. Dan skor menjadi 2-2. Wah, ini bakal seru nih kejar-kejaran ya. Semakin ku kejar, semakin kau jauh ya. Sorry, jadi 3-1. Untuk yang di layar depan warna biru, ini salah ya. Skor sesungguhnya ada di dalam TV itu. Menjadi 3-1. Dan untuk para yang lagi nonton, jangan melihat yang skor di tanda biru itu ya, tapi lihat yang di TV ya. Mungkin dari operatornya lagi ada sedikit kesalahan teknis. Terima kasih. Bola yang sangat sulit ya. Wow, nice jump shot. Tapi masih keadaan terlihat safety ya. Masih sulit ya.
Sepertinya ini akan diselesaikan oleh Irwanto. Wah, satu kesempatan yang dibuang oleh Andri, dan itu bisa menjadi bumerang buat Andri sendiri ya. Dan kita bisa lihat Irwanto sangatlah fokus. Tidak ada senyum di wajah Irwanto ya. Di sana sangat ramai ya kalau dilihat dari layar. Dan untuk para sponsor, terima kasih pada SpaceX, untuk Campos Cafe and Biliar, dan untuk Labewa tentunya terima kasih. Dan untuk RCTI Plus udah menyiarkan secara langsung ya, dan Vision Plus. Wow, efek yang sangat bagus ya dari Manto. By the way, aku panggil Irwanto Manto ya. Karena beliau adalah salah satu teman baik saya. Kebiasaan manggil Manto, gak kebiasaan jadi panggil Irwanto. Dan oh, sedikit lagi ya. Baik, sedikit follow dari Irwanto. Dan sangat mulus ya, seperti kisah cinta ya. Yang nonton kayaknya tegang banget deh. Apakah ini akan menjadi skor kemenangan lagi buat Irwanto, dan skor menjadi 4-1. Wow. Satu kesempatan tidak boleh dilewatkan ya. Baik, Manto akan melakukan jump shoot.
apakah ini akan menjadi jump shoot kemenangan buat Irwanto atau akan melayang di udara. Oh, nice. Jump shoot yang sangat luar biasa dari Irwanto. Dan dia akan melakukan bank shot. Oh, nice. Bank shot yang sangat bagus ya dari Andri. Wow, menyala. Baik. Dan tentu saja ya, tiga bola ini akan dihabiskan oleh Andri. Thank you.
Wah, sangat disayangkan ya buat Andri. No lucky ya. Sabar. Kalau kata Coach Dino bilang, sabar. Baik. Sudah tidak usah ditanyakan lagi ini akan habis atau enggak, dan pastinya ini akan habis. Dan untuk alasan mereka, apakah saya harus bertanya kepada kalian ini akan habis atau enggak? Pastinya ini akan habis. Dan lihat apa yang saya bilang, dan habis ya guys, dan skor bertambah menjadi 5-2. Break selanjutnya akan dilakukan oleh Irwanto Labewa. Aku sayang banget jaket ini. Sorry. Wow, Irwanto ya, on fire ya. Menyala dia ya. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dengan pelan. Ini dia atlet kita dari Kendari ya. Ini andalan Kendari banget ini si Irwanto. Dan pastinya andalan dari Labewa. Wow, parkir yang sangat luar biasa dari Irwanto. Seperti apa guys? Seperti valet. Terima
baik. Dan kita lihat ya, Irwanto dari Labewa. Wow, pukulan yang sangat luar biasa dari Irwanto dengan skor sementara menjadi 6-2. Tiga kemenangan lagi dia menjadi final pool circuit 2024. Tapi tunggu dulu, masih belum final ya. Siapa tahu Andri masih bisa mengejar. Dan pastinya Andri juga bukan kaleng-kaleng guys, karena memang belum ada kesempatan dan keberuntungan. Wah, sayang sekali ya, tidak ada bola yang masuk dan bola terbuka lagi untuk Irwanto. Wow, track yang sangat luar biasa. Dan itu seperti handicap 7 ya. Dan emang benar dia handicap 7. Dan jangan tegang banget, Sai. Oke. Wow, 5 bola yang tersisa dan apakah habis? Dan oh sayang, oh apa yang terjadi? Oh my god, baru saya mau bertanya apakah habis dan terjadilah insiden itu, tapi
Dewi Fortuna masih berpihak kepada Irwanto. Tampaknya bola kesulitan dan Andri akan melakukan jump shoot. Apakah jump shootnya akan berhasil? Mari kita lihat. Dan sayang sekali ya buat Andri. Baik, untuk sekarang yang jalan lagi Irwanto. Sepertinya Irwanto akan melakukan bank shot ya. Oh, sayang sekali ya. Dan lagi-lagi bola masih berpihak kepada Irwanto ya. Wow, safety yang sangat luar biasa. Seperti pemain dunia ya, Andri ini. Tapi emang benar sih, dia emang pemain dunia. Karena emang pernah turun di salah satu event di luar negeri ya. Apakah berhasil, Manto? Dan oh wow, itu kalau masuk sih nggak ada obat, apotek tutup buat Irwanto. Sekedar informasi, stick yang dipakai Irwanto Q Predator seri Black, saya tidak tahu pasti itu seri apa, dan dia memakai Predator ya, dan tentu saja staff yang dia pakai pastinya Revo. Dan untuk Andri sendiri dia memakai Exit seri 132. Dan safnya sendiri pasti Ignite. Safety yang luar biasa dari Irwanto. Wow. Anda safety balik, saya juga bisa, gitu ya. Dan terbukalah bolanya untuk Irwanto. Wow, fighter ya. Wah, kalau saya melihat dari layar ya, sepertinya sulit ya. Oh, sayang sekali, belum beruntung ya. Tapi kita coba pakai cara lain, mungkin dia akan melakukan bank shot dan masuklah bola 9 di tengah. Tapi tak segampang itu, Sai. Dan dia akan melakukan apa ini? Nah. Oh. Ini adalah namanya pukulan cun. Kalau di biliar ya, kasarnya pukulan cun. Dan pastinya ya Andri bisa ya mengatasi bola ini. Dan wow,
Seperti biasa, parkirnya.
Baik, kita balik lagi ke layar dan sudah selesai melakukan time out ya. Dan Irwanto melakukan kesalahan break, terjadi fall. Dan ini mungkin saja bisa diselesaikan oleh Andri ya. Baik, apakah ini akan menjadi skor 5-6? Posisi yang masih sulit. Sayang sekali buat Andri ya. Dan bola terbuka lebar ya.
Sayang sekali ya bolanya godek. Dan tentu saja ini akan dihabiskan oleh Andri ya. Baik, untuk skor menjadi 6-5.
Paul. Poin sama. Baik, Irwanto melakukan time out.
break. Tunggu sebentar ya. Sarap. Satu, dua, tiga, periksa. Wah, ini akan di bank shot ya dari 5 ke 9. Oh, sangat bagus sekali ya. 6. Dan skor menjadi 7-6. Masih diungguli oleh Andri ya. Frame ke-14, skor 6-7, Irwanto break. Satu, dua, tiga, periksa. Sayang sekali ya buat Irwanto, dan lagi-lagi terjadi ada bola 9 ya depan lubang. Apakah Andri akan melakukan bank shot memakai putih atau memakai bola sasaran ya?
sayang sekali ya. Bank shot yang sangat bagus tapi kurang beruntung ya. Dan terjadi fall. Irwanto bisa mengejar Andri dengan skor 7 sama atau Irwanto akan mengalami problem di sesi ini. Wow, sepertinya berjalan dengan mulus ya untuk Irwanto. Untuk skor sementara menjadi 7 sama. Frame ke-15, skor 7 sama, anti break. Satu, dua, tiga, periksa. Break yang sangat luar biasa ya, dan terlihat bola terbuka lebar ya. Apakah Andri bisa menyelesaikan ini dengan mulus?
pukulan yang sangat mulus sekali dari Andri. Extension. Baik, tertinggal 3 bola ya. Apakah Andri bisa menyelesaikannya? Nice. Baik, skor menjadi 8-7 dan Andri sudah di final ya. Satu skor lagi dia akan memenangkan Pool Circuit 2024. Dan tentu saja kita harus seksama untuk menontonnya ya, karena pertandingan belum selesai. Rem ke-16, skor 7-8, Suwanto break. Satu, dua, tiga, break time. Baik, sepertinya Andri akan melakukan jump shot ya. Apakah dia akan melakukan jump shot sekaligus bank shot untuk bola 9? Terlihat posisi bola 9 depan 1 ya, atau seri. Oh, hampir ya, hampir saja.
Wow, pertarungan yang sangat sengit ya. Mungkin ini akan bisa menjadi lapan sama. Dan tersisa tiga bola. Wow, tamparan yang luar biasa. Nice, efek yang sangat bagus dari Irwanto, dan lagi-lagi kita ditempatkan dengan posisi yang tegang ya, karena posisi sekarang menjadi final 8 sama ya. Mari kita perhatikan dengan baik-baik siapa yang akan pantas menjadi juara di pool sirkuit 2024 ini di seri pertama. Wow, seru sekali ya. Siapa jagoan kalian nih? Dan untuk komentar-komentar yang di RCTI Plus saya belum bisa baca karena posisi lagi tegang ya. Dan untuk kesalahan-kesalahan saya sebagai jadi komentator, saya minta maaf. Karena mungkin ini saya sebagai pertama ya menjadi komentator, dan saya akan bisa belajar lebih banyak lagi. Terima kasih dan selamat menonton final-final ya. Frame ke-17, sekelap pertama. Ini akan menjadi prik kemenangan untuk Henry atau satu Miss Brick. Sangat disayangkan ya Henry Miss Brick, tapi seperti yang kita lihat ada beberapa bola yang terlihat sulit ya. Apakah Irwanto berhasil memenangkan pertandingan ini atau Andri? Irwanto akan melakukan, oh nice, track yang sangat luar biasa dari Irwanto. Dan untuk bola sasaran selanjutnya terlihat ada 7 ya di depan 3. Sedikit follow untuk bank shot ya, atau mungkin 2 bola yang masuk. Oh sayang sekali, oh my god, no lucky buat Irwanto ya, sayang sekali.
power yang terlalu besar. Diharapkan para penonton untuk jantungnya dijaga ya. Baik, kita lanjut lagi ke layar. Selamat menonton. Baik, kunci dari permainan ini adalah 4 dengan 8 ya. Bagaimana caranya untuk membongkar ya, atau meng-safety mungkin. Apakah Andri berhasil? Wow, memang kelas, nggak bisa bohong ya. Dan kita bisa lihat safety yang luar biasa dari Andri. Apakah oke. Dan inilah seninya terjadi safety ya. Sayang sekali untuk Andri dan terjadi foul. Wow, sayang sekali ya. Dan jika memang ini juara yang Irwanto, mungkin lagi rezeki juga. Dan wah, sayang sekali ya. Mari kita saksikan detik-detik sang juara Popsi Pool Circuit 2024. Banyak ya sorak-sorakan kemenangan. Dan kita bisa lihat Irwanto tersenyum kembali setelah beberapa sesi. Dan inilah senyum kemenangan Irwanto. Dan wow, pukulan terakhir yang sangat memuaskan. Dan final ya, dan dimenangkan oleh Irwanto dari La Bewa. Terima kasih para sponsor dari SpaceX dan Kampus Biliar, La Bewa, dan tentu saja RCTI Plus dan Vision Plus. Sampai ketemu lagi di Pool Circuit yang seri kedua. Dan terima kasih para atlet-atlet yang sudah bergabung di acara Pool Circuit. Sampai ketemu lagi di season selanjutnya.
Selamat untuk Irwanto atas juaranya. Sampai ketemu lagi, saya Nur Ramdhani, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya, bye.